الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم الأمر أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع السم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط للقسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط قسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وَبِيَاءً وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذا قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين المتفضل علينا بالهداية والعناية والتمكين، والمنعم على عباده بكل خير وسعادة والصلاة والسلام على حبيبنا، وحبيب قلوبنا، نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرسا مجله إيجابي تي في yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini saat ini kita berada pada bulan yang sangat mulia. Bulan yang hari-harinya adalah sebaik-baiknya hari. Bulan yang malamnya adalah sebaik-baiknya malam. Bulan Yang waktunya adalah sebaik-baiknya waktu, bulan di mana hembusan napas kita dihitung sebagai tasbih. Tidur kita dianggap sebagai ibadah. Ibadah kita pasti diterima, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia di mana Allah menurunkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatim minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara kebenaran dengan kebatilan. Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Dia adalah Sayyidus Syuhur, penghulunya para bulan. Ramadan, kalau kita lihat dari sisi penanggalan Hijriah, dia merupakan bulan yang kesembilan dari bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Ramadan begitu penuh berkah. Seluruh yang ada di dalam bulan Ramadan adalah sebuah keutamaan-keutamaan yang besar. Maka dalam hadis dikatakan, Lau ya'lamul abdu ma fi ramadhan, lawaddu ramadhan as-sana. Sekiranya hamba mengetahui keutamaan yang ada pada bulan Ramadan, niscaya dia akan mengharapkan seluruh tahun itu bulan Ramadhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Begitu tinggi dan agungnya bulan Ramadhan, sehingga kalau sekiranya hamba mengetahui keutamaan fadilah bulan Ramadhan, mereka menginginkan seluruh tahun tersebut hanya bulan Ramadhan. Seperti itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Ramadan begitu mulia karena pada bulan Ramadan tersebut Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul sesungguhnya kami menurunkannya yaitu menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar atau malam Lailatul Qadar Nah Al-Qur'an ini sendiri adalah pegangan kitab yang menjadi pegangan pertama kaum muslimin Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita. Al-Qur'an itu sendiri mempunyai nama-nama yang lain, bukan hanya Al-Qur'an saja. Al-Qur'an juga punya nama: Al-Furqan, Al-Zikr, Mushaf. Itu adalah nama-nama Al-Qur'an yang lain ketika Al-Quran mengatakan syahru Ramadhan al-lazi unzila fihi al quran bulan Ramadhan bulan diturunkannya Al-Quran ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadhan. Timbul pertanyaan, kalau sekiranya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadhan, bagaimana misalkan Pertanyaannya, Al-Quran tersebut juga akan diturunkan pada waktu-waktu yang lain. Di sinilah kemudian terjadi pembahasan di kalangan mufassir. Kalangan mufassir mengatakan bahwa Al-Quran tersebut diturunkan secara sekaligus dan juga secara gradual, secara bertahap. Yang dimaksud Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan dan pada malam Lailatul Qadar adalah Al-Qur'an diturunkan daf'atan wahidatan, secara sekaligus. Artinya Allah menurunkan pemahaman yang utuh, kandungan yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut kepada Rasulullah pada bulan Ramadan. Tetapi Al-Qur'an tersebut juga diturunkan secara bertahap karena itu kemudian kita mengenal yang disebut dengan asbabun nuzul sebab-sebab turunnya ayat atau sebab-sebab turunnya surat di dalam Al-Qur'an karena itu Al-Qur'an tersebut dia diturunkan daf'atan wahidatan sekaligus tetapi juga pada saat yang bersamaan karena Al-Qur'an tersebut sebagai petunjuk bagi manusia dan dia menjawab segala Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh manusia, maka dia tersebut turun secara bertahap. Karena itu, kemudian ada yang diistilahkan dengan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, atau sebab-sebab turunnya ayat, dan sebab-sebab turunnya surat Al-Quran. Berbicara tentang Al-Quran. Di sini kita ketahui bahwasanya Al-Qur'an adalah mukjizat nabi yang terbesar. Mukjizat nabi yang terbesar. Nah, Al-Qur'an itu sendiri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahu Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikr al Menurunkan Al-Quran Karena adzikr al itu merupakan nama lain dari Al-Quran Wa inna lahu dan kamilah yang menjaganya. Jadi, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Kami yang menurunkan dan sekaligus kami yang menjaganya." Artinya, apa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri yang menjaga Al-Quran dari segala penyimpangan, dari segala yang disebut dengan tahrif, ataupun penyelewengan? baik itu berupa penambahan maupun itu berupa pengurangan. Karena itu kita kaum muslimin meyakini bahwasanya Al-Qur'an betul-betul terjaga. Al-Qur'an tersebut tidak mungkin salah. Al-Qur'an tersebut mutlak. Al-Qur'an yang ada pada sekarang ini, yang ada pada kita sekarang ini persis seperti Al-Qur'an yang ada pada masa Rasulullah la tazid wa la tankis. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjaganya. Kami yang menurunkan dan kami yang menjaganya. Kami yang memeliharanya. Jadi tidak mungkin terjadinya yang disebut dengan pengurangan Kalaupun ada hadis-hadis ataupun riwayat-riwayat mungkin yang mengatakan adanya Quran yang lain, tetapi itu hanya sekedar riwayat. Makanya kemudian kalau sekiranya kita perhatikan para ulama, misalkan Said Murtado Alamul Huda dan kemudian ulama kontemporer Ayatullah Hu'i dan juga ulama-ulama yang lain, kalangan Syiah itu mengatakan bahwasanya Al-Quran yang ada pada masa Rasulullah, susunan Al-Quran yang sekarang itu, Rasulullah sendiri yang memerintahkan susunannya itu persis seperti yang sekarang ini. Gitu. Karena itu, kalau sekiranya berbicara tentang susunan Al-Quran berbicara tentang susunan Al-Qur'an. Karena kan ada sebuah anggapan bahwasanya pada masa Rasulullah Al-Qur'an tersebut seolah-olah belum tersusunlah. Dia tertulis misalkan dalam pelepah kurma, dia tertulis di bebatuan atau misalkan di kulit-kulit binatang. Seperti itu. Sehingga kemudian ada mungkin pikiran seolah-olah Al-Quran tersebut belum tersusun. Masalah, masalah Al-Quran tersebut tertulis, katakan ditulis di dalam pelepah kurma dan kemudian di kulit binatang, itu betul. Tetapi ingat bahwasanya ketika Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah tersebut punya sekretaris wahyu. Dan beliau memerintahkan Sekretaris wahyu yang tersebut untuk mencatat setiap wahyu yang turun, dan kemudian juga memerintahkan ini ditempatkan di sini, itu ditempatkan di situ. Artinya, apa artinya Al-Quran tersebut sudah tersusun pada masa Rasulullah? Jadi, kalau sekiranya ada anggapan ini, kalangan Syiah meyakini persis. Bahwasanya Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini adalah Al-Quran yang ada pada masa Rasulullah. Enggak ada perbedaan di situ. Semua sepakat bahwasanya susunan ayat yang ada pada setiap surat itu sudah ada dan sudah diperintahkan, susunan tersebut oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Karena kalau sekiranya belum tersusun, sementara kan diceritakan Rasulullah sholat malam membaca surat yang panjang-panjang. Bagaimana mungkin Al-Quran tersebut belum tersusun kalau sekiranya surat yang dibaca panjang-panjang. Berarti itu menunjukkan bahwasanya surat tersebut sudah tersusun dengan ayat-ayat yang seperti sekarang. Kemudian surat fatihah misalkan. Surat al-fatihah juga itu kan wajib dibaca di dalam sholat. Bagaimana mungkin belum tersusun. Sementara di zaman Rasulullah pasti surat fatihah tersebut dibaca di dalam sholat. Ini menunjukkan bahwasanya surat al-fatihah tersebut itu sudah tersusun pada masa Nabi. Nah, ketersusunan katakanlah ayat-ayat di dalam satu surat, itu Rasulullah sendiri yang memerintahkan. Jadi Rasulullah yang memerintahkan misalkan surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Sampai ayat yang terakhir. غير المغضوب alaihim walad dalin. itu susunan itu sudah ada dan Rasulullah sendiri yang memerintahkan susunannya seperti ini. Rasulullah dari mana menyusulnya? Itu dari Allah, maka bersifat tauqifi. Artinya berdasarkan perintah Nabi dan Rasulullah juga berdasarkan perintah Rasulullah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan istihadi, bukan sesuatu yang berdasarkan istihad. Jadi salah kalau sekiranya ada anggapan, pada masa sahabatlah kemudian baru Al-Quran tersebut disusun. Seolah-olah pada masa Rasulullah belum tersusun sama sekali. Gitu. Masih berupa suatu yang berserakan. Berserakan tersebut itu tulisan-tulisannya masih dalam pelepah kurma, kulit katakanlah binatang, berserakan. Tetapi berupa sebuah susunan, itu sudah ada pada masa Nabi. Buktinya apa? Buktinya, pada masa Rasulullah banyak para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran. Sehingga dalam satu peperangan, disebutkan banyak sekali dari kalangan hufad atau para penghafal Quran yang syahid kan begitu. Nah ketika banyak penghafal Al-Quran Ini menunjukkan bahwa hanya Al-Quran tersebut sudah tersusun Karena nggak mungkin gimana bisa dihafal Kalau sekiranya belum tersusun, tersusun. Jadi pasti katakanlah karena sudah tersusun maka kemudian bisa dihafal. Kalau nggak tersusun gimana mungkin bisa dihafal? Inilah menunjukkan bahwasanya yang namanya Al-Qur'an tersebut itu tersusun sudah ada susunannya. Kalaupun kemudian terjadi perbedaan pendapat adalah apakah susunan surat gitu ya. Bukan susunan ayat dalam satu surat, tetapi susunan surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an itu itu berdasarkan perintah Nabi atau bukan? Itu di situ aja. Misalkan surat Fatihah sebagai surat yang pertama, Al-Baqarah sebagai surat yang kedua, Ali Imran surat yang ketiga, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am seterusnya dan seterusnya. Susunan yang seperti sekarang ini terjadi perbedaan pendapat cuma dari sisi susunan suratnya susunan suratnya. Tetapi susunan ayat yang ada pada setiap surat itu sudah selesai sejak masa Rasulullah. Jadi Rasulullah sendiri yang menitahkan. Ini susunnya seperti ini nih. Ini tempatkan di sini. Bahkan ada beberapa ayat yang kemudian ditempatkan pada surat yang lain. Begitu. Tapi itu berdasarkan perintah siapa? Berdasarkan perintah Rasulullah. Karena bayangkan kalau sekiranya bukan berdasarkan perintah Rasulullah dan itu hanya merupakan pendapat dari kalangan sahabat saja, bisa kacau itu. Terjadi perbedaan pendapat. Mungkin surat fatihah menurut si A, 4, 7 ayat dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai ayat yang ketujuh yang lain. Mungkin beda, kan bisa aja seperti itu. Kalau sekiranya Susunan ayatnya tersebut itu belum tersusun berdasarkan perintah Rasulullah. Nah, karena berdasarkan perintah Rasulullah, maka selesai. Bisa dibayangkan kalau sekiranya yang namanya Al-Quran tersebut belum tersusun sama sekali pada masa Nabi, maka kemudian dipertanyakan bahwasannya Al-Quran tersebut mutlak, tidak mungkin berubah pasti terjadi perbedaan-perbedaan. Keberadaan Al-Quran dari masa Nabi sampai sekarang, ya seperti yang ada sekarang ini. Gitu. Kalau menurut Said Hu'i, kemudian Said Alamul Huda, atau Said Murtada Alamul Huda, dan juga beberapa ulama besar yang lain, bukan hanya sekedar susunan ayatnya saja dalam satu surat berdasarkan perintah nabi atau nabi subhanahu nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan susunan setiap surat itu ya susunan ayat dalam setiap surat tersebut tetapi juga susunan suratnya pun dalam mushaf Al-Qur'an itu Rasulullah yang memerintahkan itu kalau menurut pendapat Said Murtado Alamul Huda Ayatullah dan ulama-ulama besar yang lain, nah, kemudian di sini Al-Quran ini sendiri merupakan mukjizat Rasulullah. Dan mukjizat terbesar dari Rasulullah, apa itu mukjizat? Karena ketika setiap nabi itu dia datang dan memproklamirkan sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia membawa bukti. Salah satu buktinya tersebut adalah mukjizat. Dengan mukjizat tersebut, kemudian seseorang yang mengaku sebagai nabi itu membuktikan kenabiannya. Jadi mukjizat adalah perbuatan atau sesuatu yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku sebagai nabi yang kharikul ada yang merobek kebiasaan. Artinya yang di luar kebiasaan. Misalkan Nabi Musa dengan tongkatnya yang bisa berubah menjadi ular. Kemudian Nabi Isa, dia bisa menyembuhkan orang yang buta bisa melihat kembali. Bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Itu mujizat. Dan setiap mukjizat yang dibawa oleh seorang Nabi, itu disesuaikan dengan masanya, dengan zamannya. Nah, Rasulullah mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Rasulullah. Itu mukjizat terbesar. itu. Di sini, Al-Quran, karena pada masa Rasulullah, pada masa Nabi, yang paling katakanlah menjadi bahan pembicaraan adalah kemampuan bahasa, kemampuan sastra pada masa itu. Jadi pada masa itu sering dipertandingkan sastra-sastra dan yang paling juara tersebut biasanya ditempelkan di dinding Ka'bah. Nah, Al-Qur'an tersebut turun Katakanlah kemujizatan Al-Qur'an tersebut itu tidak bisa ditandingi. Bahkan kemudian kalau sekiranya kita melihat di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang berisi tantangan atau yang disebut dengan tahaddi. Tantangan tantangan kepada siapa? Tantangan kepada orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an. Orang-orang yang mengingkari Rasulullah yang mengingkari kenabiannya, ini ayat-ayat ini, kalau sekiranya kita lihat, itu dibagi kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, ayat-ayat Al-Quran, yang menantang orang-orang yang mengingkari tersebut untuk membuat satu kitab yang persis sama seperti Quran. Kalau kita lihat di sini, ada sekitar tiga ayat. Kemudian yang kedua tantangan yang berisi tantangan untuk membuat 10 surat yang seperti surat dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya tantangan untuk membuat satu surat saja yang ada di dalam Al-Qur'an. Artinya tantangan tersebut dari yang paling sulit sampai yang katakan lebih mudah gitu. Nah, ayat-ayat tersebut contohnya misalkan ayat yang menantang orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an tersebut dengan ajakan atau tantangan untuk membuat 10 surat Al-Quran atau membuat satu kitab yang seperti Al-Quran yaitu pertama dalam surat At-Tur ayat 34 di mana dalam ayat tersebut dikatakan A'udzubillahi Fal ya'tu bi bihaditsin mislihi in kanu sadikin. maka hendaklah mereka mendatangkan satu kitab mislihi yang seperti Al-Qur'an in kanu sadikin. jika mereka orang-orang yang benar artinya di dalam ayat ini di dalam surat At-Tur ayat 34 Al-Qur'an menantang orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an untuk membuat satu kitab yang seperti Al-Qur'an. Dan tantangan ini terus berlangsung sampai akhir zaman. Dari masa Rasulullah sampai akhir zaman itu tidak berhenti tantangan itu. Salah satunya itu, "Falyatu bihaditin <tantik> mithlihi" inkanu Hendaklah mereka mendatangkan satu kitab yang seperti Al-Quran jika mereka itu orang-orang yang benar. Satu kitab. Satu kitab nggak mampu tantangan diturunkan. Tantangan tersebut diturunkan. Yaitu di dalam surat Hud. Ayat ke-13 Di sini tantangan tersebut untuk membuat sepuluh surat Tadi kartu kitab Yang seperti Al-Quran Berikutnya adalah sepuluh surat Seperti sepuluh surat Al-Quran Dalam surat Hud ayat 13 Dikatakan Amyakulu naftaroh Kulfa'tu Bi, bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunihi in kuntum sadiqin ataukah mereka mengatakan Rasulullah atau Muhammad telah membuat buat Al-Qur'an jadi Al-Qur'an ayat ini mengatakan apakah mereka mengatakan Muhammad telah membuat buat Al-Quran, artinya Al-Quran tersebut yang membuat Nabi bukan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dikatakan kul katakanlah faktu bi ashri suarin Jadi katakanlah kepada mereka datangkanlah sepuluh surat yang seperti Al-Quran. Mithlihi muftarayat seperti Al-Quran yang merupakan buatan Muhammad itu yang dituduhkan ya istilahnya wadu manis tatoatum dan panggillah orang-orang yang engkau minta bantuan yang engkau bisa seru mendunilah selain Allah in kuntum jika kalian orang-orang yang benar in kuntum jika kalian orang-orang yang benar itu tantangan dengan membuat 10 surat. Diturunkan lagi tantangan tersebut dengan satu surat saja. Misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim mimithli wad'u syuhada akum min dunillah in kuntum shodiqin wa illan taf'alu falan taf'alu fattakun narol lati waquduhan nar hijarah uiddat lil kafirin jadi dalam surat al-baqarah ayat 23 ini Allah berfirman Wa in kuntum fi dan jika kalian ragu mimma nazalna dari Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Fa'tu bisuratim mimithlih Maka datangkanlah satu surat yang semisal surat Al-Quran Wa Dan panggillah para pembantu-pembantu kalian in kuntum sadikin jika min dunillah selain Allah wad'u syuhada akum min dunillah, dan panggilah pembantu-pembantu kalian selain Allah in kuntum sadikin jika kalian orang-orang yang benar fa illan taf'alu wa lan taf'alu dan jika kalian tidak mampu dan pasti kalian tidak akan mampu fattakun narallati maka takutlah kepada neraka, api neraka, wakuduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. <tuh> Jadi di sini menunjukkan bahwasanya salah satu petunjuk bahwasanya Al-Quran tersebut adalah mukjizat adanya tahaddi, adanya tantangan. Tantangan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tantangan untuk membuat satu kitab seperti Kitab Al-Qur'an turun tantangannya, kemudian untuk membuat sepuluh surat saja, berikutnya satu surat saja, dan tantangan tersebut terus berlaku hingga masa sekarang dan sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mampu membuatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an tersebut adalah mukjizat. Dan kemudian Al-Qur'an tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dari sisi pemahaman maupun lafadznya maupun kata-katanya karena mungkin ada sebagian kalangan yang punya pandangan bahwasanya Quran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala tersebut hanya pemahaman yang saja. Jadi Allah menurunkan sebuah pemahaman kepada Rasulullah tetapi kata perkataannya tersebut itu berasal dari nabi sehingga lafadznya itu lafadz nabi pemahamannya dari Allah. Jadi redaksinya itu katanya dari Nabi Tidak seperti itu Yang jelas Yang jelas Al-Quran tersebut Lafzatnya Apalagi pemahamannya jelas Itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf. Kalau sekiranya ada kekurangan, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم اهدني فيه لصالح الأعمال Waqdili fihi al-hawa'i jawal amal ya man la yahtaju ila tafsiri wasual ya aliman bima fi suduril alami salli ala muhammadin wa alihi at tahirin ya allah bimbinglah aku di bulan ini pada keturusan perbuatan Kabulkan seluruh keperluan dan harapan. Wahai yang tidak membutuhkan penjelasan dan permasalahan. Wahai yang maha mengetahui segala yang tersimpan dalam hati. Sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarganya yang suci.